kembali lagi bersama saya dari Gelang. Nah, kali ini kita lagi berpetualang menjelajah surga di selatan Indramayu, tepatnya di desa Citawung, Ciputat, Blok Ciputat, Kecamatan Budi, Kabupaten Indramayu. Indramayu. Nah, kita ekspedisi kali ini tidak sendiri, tapi ada pasukan. Ekspedisi merah. Coba diputar dong. Nah, ini adalah gunung saya. Tempat ini jarang diketahui, termasuk orang Sulawesi yang terpesat di Kecamatan juga enggak tahu. Baru tahu, Pak. Nah, baru tahu katanya. Nih orang Tris ini. Gimana pesan-pesannya? Ini indah. Ya sangat indah sekali pemandangan. Ternyata di sini banyak wisata yang tidak diketahui oleh kita. Bagus ya. Dari mana sob, kenalin? Dari mana? Dari Indramayu, Trisi, Kecamatan. Dari Karangasem, Kecamatan Trisi. Ini anak-anak rombongan kelelawar. Selamat datang di Curug Citayam. Kami sendiri dari Indramayunya tidak tahu, ternyata di Curug Citayam sangat indah. Ada tempat yang tersembunyi. Tempat ya? Yang tersembunyi. Thank you. Oke, kali ini perjalanan kita tadi udah mandi, keringetan ya. Alhamdulillah sekarang udah seger. Curug Citayam terletak di dusun atau blok Ciputat, Desa Citawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Inilah adalah surga tersembunyi di selatan Indramayu. Ternyata Indramayu juga punya gunung, punya curug, walaupun curugnya cuma sejengkal, tapi tetap aja namanya curug. Ya enggak? Gimana? Keren kan? Orang Indramayu harus bilang keren, karena di sini di Indramayu enggak ada lagi apa curug. Nah, perjalanan menuju Citayam seperti ini. Rutenya kecil, jalan setapak. Jadi motor itu taruh di depan. Oke, sekian liputan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat orang Indramayu yang tidak tahu menjadi tahu. Simoraburu dan diburu. Oke, Bung Indramayu, kudu buru. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo, saya Susi Arzeti. Jangan lupa subscribe di channel Dedi Doa. Like, kasih like, komentar sebanyak-banyaknya.